kemudian untuk teman-teman yang di daerah Gandrung khususnya, apakah ada komunitasnya Pak Lurah ataupun tempat ngumpul-ngumpul bareng untuk sekitar sharing atau kumpul-kumpul dengan sesama pecinta batu akik? Terima kasih. Memang dari teman-teman penggemar batu akik selama ini sudah ada acara silaturahmi satu bulan sekali, kebetulan membentuk arisan seperti itu setiap bulan sekali. Khusus cuman, batu akik ya? Iya, penggemar batu penggemar, akik. Ya. Iya, alhamdulillah sudah jalan seperti itu. Dan itu diprakarsai Pak Lurah sendiri? Ya, dari teman-teman. Teman-teman. Ya kemudian kebetulan tempatnya di rumahnya Mas Han yang tadi. Hans Akik itu Poles. Iya. Itu tadi kan ada yang membuat di sana di Gandrung Mangu. Tempatnya di sana. Itu kalau bisa dikumpulkan ataupun pas kumpul itu untuk penggemar batu akik di daerah Gandrung itu puluhan atau bahkan ada puluhan lebih, Pak. Puluhan lebih. Tapi kalau kami pernah berkunjung di penggemar batu akik, memang ada yang punya hampir 200-an, ada yang 150. Saya termasuk ya belum banyak sekali lah, ada yang lebih banyak. Ini memang untuk koleksi seperti itu biar nanti barangkali nanti ke depan akan booming lagi sehingga mereka sudah siap memiliki batu akik seperti itu. Seperti itu teman-teman. Jadi di Gandrung sendiri sudah memiliki komunitas yang kumpul rutin untuk para penggemar batu akik. Semoga ini bisa merembet ataupun bisa menular ke teman-teman yang lainnya di daerah-daerah lain, bahwa di satu desa itu memiliki kumpulan untuk sharing, untuk kumpul bareng dengan batu akik. Dan yang terpenting ataupun harapan kita semua, semoga untuk perkumpulan seperti yang Pak Lurah termasuk prakarsai itu bisa dijadikan sebagai ladang ataupun untuk menjembatani para kawan-kawan, khususnya untuk yang berbisnis atau berusaha. Amin. Untuk lebih banyak yang menyukai, khususnya untuk bisnis atau mungkin bisa keluar Gandrung itu sendiri. Amin, amin. Harapan kami juga seperti itu, Pak. Jadi walaupun ini kami sekedar hobi, cuman barangkali dari teman-teman ini memang sebagai ajang usaha seperti itu, biar nanti kehidupan ekonomi akan jalan seperti itu. Setidaknya ini harapan Pak Lurah dan kita semua, bahwa semua usaha, semua bisnis yang ditekuni termasuk batu akik yang teman-teman dari Gandrung ini jalani bisa menjadi peluang usaha, peluang bisnis untuk mencari pundi-pundi rupiah tentunya, nggih Pak Lurah. Amin, amin. Harapannya seperti itu. Apa yang ingin disampaikan Pak Lurah ataupun salam untuk teman-teman yang sesama penghobi menyukai hobi-hobi dengan batu akik ataupun barang-barang langka? Terima kasih. Perlu kami sampaikan bahwa kami memang dari sejak bumi ini sampai sekarang menyukai batu akik, khususnya kepada teman-teman penggemar batu akik. Terus kita berjuang untuk menyukai batu akik yang menurut kami barang antik, menurut kami seperti itu, biar nanti harapan kami juga kedepannya booming lagi, Pak. Tidak hanya sampai sekarang sepi, tapi mudah-mudahan nanti akan booming lagi, rame, sehingga penggemarnya banyak seperti itu harapannya. Terima kasih Pak Lurah telah diberi kesempatan untuk ngobrol dengan Pak Lurah, dengan koleksi-koleksinya, kemudian beberapa masukannya untuk teman-teman penggemar batu akik, dan juga Mas Nungkasila yang sudah memfasilitasi saya untuk bisa bertemu dengan Pak Lurah Gandrung Manis ya. Gandrung Manis. Gandrung Manis Pak Rasimin. Oke. Okay. Terima kasih teman-teman, terima kasih Pak Lurah, terima kasih Mas Nuka setelah kumpul bareng, sharing bareng. Semoga ada manfaat ataupun ada sesuatu sisi-sisi positif yang bisa kita ambil dan bisa menjadikan kita lebih menikmati di dalam hobi batu akik ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngapi, Pak. Terima kasih Anda telah like, share, and subscribe channel ini.